Ini satu rasuah yang amat dahsyat. Saya cukup kesian kepada Datuk. Saya kesian kepada Najib sebenarnya. Sampai ke tahap merendahkan diri dia, pergi ke peringkat hingga melutut kepada kepada 70,000 barangkali pemandu teksi. Jadi ini satu rasuah yang terlampau direct, blatant bribery lah kata-kata. Yang keduanya, saya berasa aneh kenapa pula syarikat-syarikat yang diberikan lesen, kadang-kadang ada 2-30 lesen. Ini syarikat ini kebanyakan adalah kroni-kroni UMNO. Dan apabila diberikan satu-satu individu itu 520, dia tak sampai kepada driver teksi itu. Dia sampai kepada syarikat yang teksi, yang driver itu sewa barangkali, pajak. Jadi ini memberikan satu lonjakan kewangan yang tinggi kepada syarikat-syarikat kroni yang telah pun diberikan lesen yang banyak oleh kementerian atau oleh jabatan. Jadi saya rasa ini satu perkara yang tak pernah orang buat lah. Tapi oleh kerana tak pernah buat, oleh sebab dianya mencerminkan terdesak sangatlah Najib. Itu sahaja yang saya beritahu. Ya? Dan alhamdulillah pengusaha-pengusaha teksi ini mereka teraniaya sangat sekian lama di bawah monopoli sistem pemberian lesen kepada satu-satu syarikat yang kroni berasa nasional, maka dia tidak, insyaAllah dia tidak akan beri apa-apa impact. Ya? Maknanya dari segi pengundi mereka masih lagi pemandu teksi ini akan menyebelahi Pakatan Rakyat insyaAllah. Ya, sepatutnya mereka ini telah diberikan ruang itu lama. Tapi penyeksaan, penganiayaan, perhambaan kepada kroni UMNO ini telah begitu lama mereka alami. Sehingga mereka pajak satu-satu teksi itu, mereka terpaksa bayar macam-macam. Sekarang ini sepatutnya wang 520 itu dan juga insurans sepatutnya diberikan kepada individu itu sendiri, 70. Jadi saya khawatir bukan mereka yang terima. Yang terima adalah pengurusan syarikat-syarikat yang telah diberi lesen pajakan itu ataupun lesen teksi ini. Saya rasa ini satu rasuah yang amat jijik. Ya, kadang-kadang kalau dia beri satu brim, satu dua brim, yang tu bolehlah kira lagi. Kalau dia bagi felda, tak apa lagi. Tapi sampai melutut kepada pemandu teksi ini, saya beritahulah, banyakkan pemandu teksi ini bukan orang Malaysia pun. Ya. Jadi maknanya kita berikan wang itu kepada mereka. Kalaulah sekiranya mereka dapat. Dia tak menafikan mereka tak dapat. Tapi sejumlah 35 juta itu saya sebagian besarnya akan pergi kepada syarikat-syarikat kroni. Ya, tidak juga diberikan manfaat kepada pemandu itu sendiri. Wallahualam. Yang pertama saya ingin membidas apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Lantang, iaitu Nizar Jamaluddin, yang menyatakan bahawa pemberian untuk teksi adalah sebagai rasuah. Ini pada pandangan saya, kerana pembangkang khususnya Nizar sendiri tidak ada modal politik yang nak digembar-gemburkan, dan lidahnya sangat jahat. Lepas satu isu yang dibawa oleh beliau, sehinggalah mempertikaikan kelebihan ataupun apa yang ada dari segi kewangan yang ada di dalam negara kita. Untuk kita bantu rakyat, sepatutnya beliau secara positif menyokong, kerana kerajaan membantu khususnya kepada pemandu-pemandu teksi dengan insentif sebanyak 500. Dan ini perkara yang baik. Dan kalau dia rasa dia hebat, pemangkang, kerajaan negeri itu sedia ada, kalau kerajaan boleh bagi prim 500, apa salahnya kerajaan negeri tambahlah lagi 100 ke 200 ringgit ke atas kupang pun tak apa. Tapi itu tidak berlaku. Tapi asalnya mereka mempertikaikan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Saya yakin dan percaya rakyat memahami bahawa kerajaan kita di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Perdana Menteri kita telah pun berusaha gigih sehingga kan kita mempunyai lebihan-lebihan pendapatan, khususnya lembaga hasilan negeri di segi putih pancukai dan sebagainya. Dan sudah pasti duit yang ada di dalam negara kita ini kita bantu pula kepada rakyat yang memerlukan. Jadi pada saya, pembangkang khususnya Nizar Jamaluddin saja untuk membuat provokasi yang tidak baik, dan rakyat memahami bahawa mereka tidak ada isu melainkan mengkritik dan
cuba untuk apa nama membuat sangkaan-sangkaan jahat, sedangkan kerajaan berusaha sedaya upaya yang mungkin. Maksudnya modal politik mereka sudah tidak ada dan mereka mencari apa isu yang perlu dibawa, dan rakyat perlu memahami betapa ketulusan kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, kerajaan kita yang sentiasa membawa pelan-pelan transformasi hatta dari segi pembangunan, termasuklah bantuan-bantuan ekonomi, pendapatan dan sebagainya kepada rakyat yang wajib untuk dibantu. Dan hari ini Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan PKR, mereka amat mencemburui usaha yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, walaupun 3 tahun lebih, tetapi beliau mampu untuk membawa suatu masyarakat dan negara bangsa yang cukup hebat dan maju di dalam negara kita. Saya sekali lagi membidas segala kenyataan yang dilakukan oleh Nizar hanya untuk polemik kepentingan politik semata-mata, dan dia mempertikaikan apa yang dilakukan oleh kerajaan dengan niat yang cukup telus, yang cukup jujur untuk membantu rakyat.